Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lagi pada asik kumpul, Kang. Ya, Kang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Halo pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di Gang Habib Umar, Kampung Cipayung, Megamendung, Bogor. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Akang Ajis beserta teman-teman dari Saung Nata Buana. Nah, bisa dijelaskan, Kang Ajis nih, ini sebelum kita masuk ke apa itu Saung Nata Buana nih, ada siapanya teman-teman nih? Siapa nih? Kebetulan kita lagi persiapan bikin aula ini sama tim. Ada Bang Faisal, ada Kang Maman, Kang Tohir, Kang Ilham. Lagi discuss biasanya untuk pembangunan. Pembangunan ya? Iya, gitu. Oke, sekaligus ingin menjawab rasa penasaran sebenarnya Saung Nata Buana itu apa sih, Kang? Jelaskan ke pemirsa, Kang. Jadi Saung Nata Buana itu sebetulnya kita ambil dari bahasa orang tua dulu ya. Nata Buana itu berarti merawat alam. Jadi setidaknya kita merawat alam dulu lah di sini. Yang mungkin pasti ada cash and flow-nya ke belakangnya itu. Kebetulan kita di bidang perlebahan. Di bidang lebah madu. Madu. Oke, oke. Latar belakang nih yang membuat Kang Ajis sama teman-teman mendirikan ya, membuat Saung Nata Buana itu apa? Latar belakangnya sih ngelihat di Indonesia ini kita benar-benar ketakutan masalah madu yang beredar dan perlebahan di Indonesia ini yang kita ini emang sumbernya di dunia lah. Di dunia itu tempatnya lebah madu itu di Indonesia. Jadi 6 dari 7 lebah madu di dunia ada di Indonesia. Jadi kita dari sana, jadi peluangnya pun gede untuk usaha ke depannya gitu. Untuk kita berbisnis, pulangnya gede. Jadi berangkat dari situ, kawan-kawan kami ini, tim ini, kita bikin usaha untuk perlebahan sekaligus edukasinya. Oh, oke, okay. Sekaligus. Itu sudah lama berjalan atau sejak tahun berapa? Tahun 2000 ini. Oh, tahun 2020 ini? Iya, tahun 2020 ini. Tapi sebagian ada dari tim kami ini emang udah lama bermain lebah madu ini. Oke, okay, oke. Okay. Ini terlibat ya, maksudnya di Saung Nata Buana ini memang teman-teman dari apa sekitar yang untuk dilibatkan itu tahu seperti apa? Kawan dari kecil mungkin bisa dibilang. Oh. Jadi dari semenjak dari kecil kita main, kita berumah tangga udah gede, kita ketemu lagi. Yuk kita apa sih buat kita sumbangkan, mau apalah bahasanya, mau untuk negeri, mau untuk masyarakat, terserah lah itu. Tapi berbuat sesuatu lah yang menghasilkan. Oke. Okay. Nah, jenis lebahnya ini sendiri. Untuk di sini jenis lebahnya itu Apis cerana sama Trigona. Dua jenis lebah itu. Tapi dari Trigona itu kan ada bermacam-macam banyak jenisnya. Ada hampir 70 lebih jenisnya lebah madu itu dari Trigona itu sendiri. Dan dari cerana memang satu jenis dan ada lebah lainnya seperti cerana ini. Itu kategori apa? Liar atau apa sih dari si lebah itu? Yang di ternak sini ya? Kalau yang di sini tuh kalau dibilang liar, dia pasti liar. Cuman dia nggak di hutan. Di rumah-rumah penduduk tuh banyak. Di sekitar, jadi kalau ada kebun-kebun tuh dia pasti ada. Dia pasti ada. Jadi kita berburu, kita pindahin, kita budidaya pakai kotak, pakai frame. Supaya kita dapat hasilnya dari sana itu. Oke, tadi Kang Ajis bilang nih, kan banyak jenisnya ya. Ya, dari apa jenis yang lebah itu. Kenapa? Maksudnya memilih ingin budidaya lebah jenis yang Kang Aji sebutkan tadi? Soalnya di Indonesia ini kebanyakan yang gede-gede atau yang punya duit itu dia lebahnya itu dia impor dari luar. Lebah impor dan mahal, kita nggak kebelilah untuk jenis lebah itu karena satu kotaknya itu dia sampai 2 juta satu koloni ya, satu koloni gitu ya. Kita nggak kebeli, jadi kita yang ada aja kita manfaatinnya endemik di kita ini. Oke. Nah kemudian terkait lebah dan tempat wisata yang Kang Aji sebutkan tadi ya, ini memang sengaja dirancang sedemikian rupa kita buat tempat wisata sekaligus ada peternakan lebah. Nanti fokusnya di mana sebenarnya ini? Sebetulnya fokusnya kita antara jasa dan produk. Produknya itu madu, jasanya itu mungkin agak unik juga ya kalau suatu saat anak kecil pegang lebah di premnya itu karena orang mindsetnya lebah itu dia ada jarumnya dan beracun gitu ya. Di situ mungkin ketertarikan orang itu mungkin dari sana. Jadi dari tim semuanya itu
kita masuk ke wisata edukasi. Jadi edukasi wisata Lebah Madu. Oke. Dengan tujuan mungkin memberikan tambahan pengetahuan ya. Iya, betul. Atau meluruskan mindset ya. Meluruskan mindset lebih tepatnya mungkin itu. Apa aja biasanya meluruskan mindset kayaknya? Mungkin ya. Mungkin kalau mindset seperti biasanya itu kita kan madu itu kental. Satu, madu itu enggak kerubutin sama semut, okay. Ya kan? Karena itu palsu katanya. Ternyata setelah kita belajar itu, ternyata madu yang murni itu dia kerubutin sama semut kok. Boleh dites ntar di sarangnya, kita ambil madu sedikit, kasih ke semut, dia kerubutin. Keduanya, madu itu pas dipanen, madu jenis apapun, dia encer. Biasanya kadar airnya itu sampai 22. Tinggi. Itu doang sih. Minimalnya itulah, banyak lagi sih sebetulnya. Banyak lagi sih. Oke. Nah sekarang jadi kan kita lihat nih sekaligus jalan-jalan nih tempat-tempat apa budidaya madunya sekaligus tadi nih contoh-contoh yang Kang Ajit mau jelaskan ke pemirsa kisik okay. Seperti apa sih? Oke. Di sebelah mana Kang? Ayo Kang. Silahkan. Kang, kita tinggal dulu jalan-jalan sebentar ya. Ya. Ini tempat asik loh Kang. Ya, ada tanaman-tanaman kayak gini. Karena ini tanaman ini emang buat pakan lebahnya tersendiri gitu. Jadi untuk makanan dia, jadi ada jenisnya itu dia ambil tepung sarinya atau polen, ada juga yang ambil nektarnya dan getah-getahan dari pohon-pohon yang gede itu dan air, itulah yang diambil di lubang. Jadi pakan kita nanam bunga pun yang ada pakannya lebah itu sendiri. Jadi nggak sembarangan gitu nanam bunga itu. Emang ada pakannya, cuman minim. Jadi agak yang banyak kayak bunga matahari, kenikir, kayak gitu. Bunga-bunga sebenarnya ada apa aja Kang di sini? Ada jenis jenia buat bunga-bunganya, ada kenikir, ada bunga matahari, dan jenis lainnya yang mengandung banyak polen. Itu ada bunga di bawah, ada satu jenis lagi. Ya benar-benar, kayak ini AMP nih, air mata pengantin. Enak namanya air mata pengantin. Ya, jadi kalau pembudidaya lebah atau peternak atau beekeeper, itu wajib nanam AMP. Karena dia buat nektarnya, buat yang menghasilkan madu itu. Okay. Itu wajib. Nah ini belum menumbuhkan, kita masih persiapan, jadi dia terkatas. Jadi kayak lorong AMP gitu lah. Oke. Ini jadi kayak banyak tempat, maksudnya Sauna Tabuan ini sebagai tempat budidaya lebah, tapi kalau dari penjelasan ini kayak tempat semacam edukasi juga ya? Iya betul. Ini gimana anak-anak juga untuk kalau edukasi tapi sekaligus mau melihat apa proses budidaya lebahnya itu kira-kira gimana? Ya. Bahaya dan boleh atau gimana? Sebetulnya sih kita lihat karena lebah itu ada masa dia aktif, ada enggak, ada jam-jamnya. Mungkin kayak anak saya mungkin kesini dia pegang-pegang frame lebah itu masih bilang aman. Jadi mindset orang kan lebah ada sengatnya, bengkak segala macam, ada racunnya. Tapi enggak, banyak loh. Di mana-mana bisa dilihat di Google di mana itu aman. Jadi sebetulnya emang edukasi di sini. Edukasi sama ya menghasilkan madu juga. Menghasilkan madu ya. Oke. Ayo Kang, kita jalan-jalan ke situ Kang. Oke. Oke, Kang Ajis, nah sekarang kita mau masuk nih, pengen tahu lebih dalam lagi ya. Kira-kira nih dari proses awal sampai dia menghasilkan madu nih, apa yang biasa dilakukan sama Kang Ajis dan tim di sini? Biasanya kami di sini tuh berburu lebah itu sendiri. Kayak di bukit-bukit sebelah sana itu, kita berburu, nah dia ada di dalam tanah juga, di tebing, atau di pohon-pohon. Atau di dalam pohon yang emang berlubang gitu, kita berburu tuh. Yang utama itu paling kita cari ratunya dulu. Kalau kan ratunya kalau nggak dapet, ya nggak bakal ngikut. Dan percuma kita budidaya gitu. Kita bawa kotakan yang udah ada frame-nya. Kita pindahin dari sirip-sirip sarang lebah itu, kita pindahin ke frame-frame itu. Untuk budidaya. Baru kita dibawa ke sini. Oke. Nah, nanti di sebelah saya nih, ada apa nih Kang? Coba kita angkat nih. Ini kalau kata orang Cimande tuh biji bunga sunflower ini namanya ya. Biji bunga matahari ini hasil dari panen di sini juga.
Oh. Karena kita tanam buat pakannya dia juga kan, buat polennya itu. Kalau saya lihat sekilas kayak kuaci. Emang kuaci, kuaci. Kalau lihat kuaci. Jadi emang maksudnya di ini tempat emang ya udah, jadi sirkulasi pas penanaman dia untuk salah satu konsumsi dari silbah itu berputar ya, seperti ya, itu. Oke oke. Nah kalau di tim apa Kang Ajis nih sama tim di sini ya, itu apa aja sih yang diperhatikan untuk menghasilkan madu yang berkualitas lah ya? Sebetulnya kalau kita pertama itu kalau mau budidaya tuh pertama vegetasi dilihat dulu. Di area tersebut misalnya si abang ini mau budidaya nih, saya mau budidaya lebah madu nih yang endemik gitu. Okay. Kita lihat dulu sekitar itu ada vegetasinya apa aja dulu. Misalkan pohon-pohon kayak gede gini, randu. Ini randu, itu alpukat, ada nangka. Itu bisa menghasilkan tuh nektar dan resin dan getahnya itu sendiri. Baru kita tanemin bunga-bunga atau vegetasi yang benar menghasilkan banyak nektar atau polen. Misalnya kalau polen tuh kita nanam jagung, bunga matahari, kenikir. Kalau nektar itu kita dari yang pohon gede itu udah ada nektarnya. Terus kita dari AMP yang tadi, air mata pengantin itu. Tuh, itu pertama kalau pengen budidaya. Udah itu baru kita mau berburu koloni bisa atau mau beli bisa. Itu minimal harga itu koloni yang biasa itu, bukan yang super. Super itu berarti koloninya udah banyak tuh. Dalamnya kurang lebih 60 ribu ekor lebah. Jadi kalau yang biasa itu 500 ribu satu koloni itu. Kalau beli kita, karena di sini mungkin emang beekeeper ya, diajar semuanya diajarin, kita ikut pelatihan sama Kang Maman tadi. Jadi kita berburu, kita ambil tuh. Kita pindahin, dan untuk mungkin untuk menghasilkan itu kita lihat vegetasi juga. Kita nggak sembarangan kita budidaya, taruh lebah, nggak ada makannya, jangan lebah. Kita juga kalau nggak makan kan repot juga ya kan? Kayak gitulah kira-kira. Oke, oke. Oke, Kang Ajis nih, ada lagi proses apa nih? Saya ngeliatnya jadi ngeri-ngeri gitu ya. Ngeri-ngeri gitu. Sama, saya juga ngeri. Sama. Ngeri. Kalau bawa madu ke rumah ngeri. Jadi ini dia yang baru baby lah, masih mungkin belajar berjalan, tapi ini dia belajar terbang. Dia pupanya itu baru keluar dari sarangnya, jadi dia belajar terbang. Belajar terbang. Biasanya kayak gini, dia keluar balik lagi, keluar balik lagi, keluar balik lagi, kayak gitu. Gitu. Jadi siklusnya gimana? Maksudnya apa enggak, maksudnya dari sisi apa ya, dari sisi waktu lah mungkin yang bisa disebutnya siklusnya keluar masuk gitu. Enggak, jadi dia kan di sarang itu ada babynya, ada bayinya. Ada bayinya, bayi lebah itu kan. Nah bayi lebah, nah kayak gini, dia ada bayi lebah itu, dia kan keluar tuh dari sarangnya itu. Pas dia keluar punya sayap, dia ngurus kandangnya dulu emang. Dia bersihin kandangnya dulu, itu siklus ya, sebagian saya kayak ya kasih ini. Dia siklus, dia bersihin kandangnya dulu. Udah gitu tugasnya, dia kasih makan bayi lagi. Tugasnya ngasih makan bayi yang baru netas dari telur itu dikasih makan. Sama itu yang tadi dibilang royal jelly. Selama 3 hari itu bayi itu. Setelah 3 hari ke sana bukan royal jelly lagi dikasih makannya. Dia beda lagi, 3 hari ke 6 hari itu dikasih makan antara madu sama bee pollen. Kayak gitu. Diekstrak sama dia. Kalau untuk yang 3 hari itu dia masih royal jelly. Jadi dia siklus, tetap siklus. Udah jadi lebah penjaga, jadi apa, pas keluar dia, ini baru latihan nih, baru latihan terbang nih. Ini lah jenis lebah pekerja. Jenis lebah, jadi indukan cewek, cuman dia bahasanya nggak normal gitu. Jadi nggak menghasilkan telur, sel telur gitu, yang lebah pekerja ini. Jadi kan ada 3 jenis ya, ada drone atau yang cowok itu bisa kami sebut drone. Oke. Dan ratu itu. Nah, ini Kang, idealnya satu tempat ini ya, itu kita apa tempatkan berapa banyak ratu maksudnya? Satu lah. Satu ya? Kalau dua repot. Berebutan ya? Berebutan. Kalau ratu dua itu cuman artis itu, grup duo itu. Oke. Okay. Ratu dua. Kang Ajis, ini saya mau nanya nih, ini apa jenisnya tuh jenis apa ini? Nah, ini yang disebut jenis apis cerana itu. Ini yang endemik di Indonesia ini kayak gini. Ini jenisnya yang ter yang di bunga-bunga sering hinggap daerah sini tuh ini jenis apis cerana. Salah satu yang jenis ada di Indonesia ini apis cerana. Oke. Okay. Jenis ini biasanya tuh apa yang dihasilkan? Kalau biasa untuk apis cerana itu biasa standarnya kita tuh
jualnya madu sarang. Jadi madu yang masih di sarangnya gitu. Dia biasanya nektarnya, kalau nektar kaliandra, madunya agak kekuning-kuningan tergantung nektarnya, dan ada rasa asemnya gitu. Sensasinya berbeda lah ketika orang makan madu di sarangnya. Mindset orang, oh ini murni gitu kan. Sebetulnya sama aja, sama. Ya kan, kalau diperas juga sama aja gitu kan. Cuman sensasinya berbeda, makanya lagi in-innya lah, lagi booming lah madu sarang karena ketika ngelihat makannya itu loh sensasinya. Sensasinya. Di situ doang sih. Oke. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan si yang tadi Akang sebutkan tadi? Mungkin tergantung vegetasi ya. Kalau dia vegetasinya lagi bagus, dia itu untuk 3 mingguan dia bisa menghasilkan madu. Tapi catatan koloninya udah super, udah mapan lah gitu, udah mapan. Kalau dia udah mapan, dia bisa menghasilkan madu. 3 minggu bisa. Kalau vegetasinya bagus ya. Nah, apa tolak ukur standar kalau vegetasi itu bagus atau contohnya? Tolak ukurnya di sekitaran area di situ, karena lebah ini dia ngambil makan itu, pakan itu, air, resin apapun itu jaraknya 2 km. Radiusnya itu 2 km. Di area itu harus banyak pakan dia. Mulai volennya, mulai resinnya, getah-getahannya, sumber airnya, sama untuk nektarnya. Itu harus komplit, yang keempat itu harus ada di area. Kalau dia plus, surplus lah, banyak nektar, banyak polennya banyak, dia pasti menghasilkan itu. Tapi kalau di sekitar itu nggak ada pakannya dia, dia mungkin nggak menghasilkan. Mungkin polennya doang gitu, atau dia cuma menghidupi koloninya doang, tapi nggak menghasilkan madu gitu. Oh, bisa gitu ya? Iya, bisa gitu. Cuma untuk bertahan dia aja. Kalau orang Indonesia itu dia punya lumbung kayak gitu. Jadi sarang tuh kayak lumbung, lumbungnya dia buat pakan lagi, kayak gitulah sistemnya, kayak gitu. Oke, oke. Sekarang kita mau diajak kemana lagi sama Kang Ajis nih? Bolehlah kita lihat yang jenis trigona. Trigona? Oke. Oke, langsung aja Kang. Sebelum mana Kang? Oke. Ini yang jenis trigona itu. Oh, ya, ini okay. Stup-stupnya. Okay. Jenis trigona ini itu apa yang dihasilkan sama? Dia menghasilkan madu sama propolis. Nah, ini nih ya, Kang ini. Coba Kang lihat, Kang. Penasaran saya. Nah. Oke, okay. Nah ini itu apa nih? Ini telur. Oh, telurnya. Oke. Nah ini maksudnya biasa proses apa yang dilakukan, maksudnya proses apa yang dilakukan di sini untuk menghasilkan yang Kang disebutkan tadi? Dia mengambil nektar sama polen, sama aja sih, semua jenis lebah sama aja. Dia ngambil polen, nektar, ada cuman ada kelebihan dari jenis trigona ini. Dia bunga sekecil apapun dia bisa masuk. Oh. Itu kelebihan dia, jadi dia multiploranya benar-benar, jadi bunga kecil pun dia masuk. Jadi makanya sekarang lagi booming kan, lagi mahal nih madu trigona ini, lagi mahal-mahalnya lah. Wah, asik dah pokoknya kalau budidaya ini, asik lah kalau untuk keuangan, asik, lumayan lah, dan tidak susah juga kan dia, karena nggak ada sengat, dia bukan jenis apis. Kalau depannya apis tuh pasti dia bersengat, kalau nggak ada apisnya trigona itu nggak bersengat. Dan propolisnya juga kita kan bisa langsung ambil sendiri, nggak usah beli propolis lagi. Oh, bisa sendiri ya? Ya begitu. Oke. Nah untuk proses ini apa aja hal yang terpenting harus diperhatikan? Yang diperhatikan tuh kita harus lihat telurnya sebelah mana, terus madunya sebelah mana, untuk kantung madu dan kantung bivolonnya sebelah mana, itu kita harus perhatikan tuh. Kalau dia emang madunya udah banyak, kita harus panen, ya kita panen. Kalau belum panen, belum gitu. Dan ada sel-sel telur ratu, dia agak gede, kita perhatikan itu. Jadi ada perawatannya juga gitu. Apa nih yang menentukan, maksudnya kita lihat nih, wah udah layak untuk panen atau tidak, atau dan berapa lama biasanya nih apa panen?
3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan. Agak lama ini. Agak lama. Tapi, tapi mungkin kalau kita punya di area lereng-lereng perbukitan dia agak cepat. Oke. Okay. Mungkin dia agak cepat. Mungkin 2 bulan setengah atau 2 bulan dia bisa lah. Karena dia vegetasinya banyak ya. Oke. Okay. Itu kan dari sisi waktu nih. Iya. Yeah. Outputnya dong. Apa aja nih biasa yang bisa dipanen? Di biasa dipanen di sini satu propolis, kedua madu. Kita bipolannya juga bisa dipanen dia. Bipolannya bisa dipanen. Karena itu yang tiga jenis itu emang lumayan mahal kalau di pasaran. Lumayan mahal ya. Oke, oke, oke. Kemudian apa ini apa sebagai edukasi saya juga sebenarnya kan yang ingat. Yeah. Kalau untuk waktu ideal kan deh kurang lebih tadi yang disebutkan Kak Ajis ya untuk yeah. sampai dengan waktu panen. Iya, yeah, waktu panen. Ada nggak cara khusus bagaimana kita mempercepat proses panen dari jenis trigona ini? Ya itu, satu-satunya kita perbanyak vegetasi yang mengandung banyak nektar dan polennya itu sendiri. Oke, okay, oke. Okay. Pokoknya itu yang perbanyak ya? Itu perbanyak. Kalau untuk budidaya, untuk sekitar, karena kalau ini kan nggak gede ukurannya, nggak kayak yang tadi itu, lebah tadi itu. Hmm, jadi kita okay. perbanyak itu aja vegetasi yang penting. Ah, kendala yang biasa dialami sama Kang Aji dan teman-teman itu apa dan bagaimana cara mengatasinya? Solusi seperti apa sih? Ya solusinya sebetulnya banyak lah. Ada faktor cuaca, ada faktor paceklik itu. Tapi cuman untuk dia bertahan udah safety lah dia. Kalau kita tanamin vegetasi yang buat dia. Tapi kalau misalkan yang lainnya paling kabur lah, kendala kita kabur untuk yang jenis yang lebah besar itu kabur. Kalau ini dia nggak bakal kabur. Cuman tidak menghasilkan madu itu aja. Oh, itu kendalanya. Itu kendalanya kita di sini. Oke, oke. Alamiah lah, alamiah. Alami ya, semua di apa emang seperti itu ya, Kang? Iya, emang seperti itu. Oke, oke, Kang. Oke, Kang Ajis, setelah tadi kan saya sama pemirsa diajak nih buat melihat-lihat iya. kan apa dari jenisnya, lebahnya. Nah, kemudian biasanya nih Kang Ajis di Sawangan Tabuan ini menghasilkan berapa banyak ini madu? Nah, untuk di Sawangan Tabuan ini balik lagi kita lihat vegetasinya, kalau kita emang itu udah bisa panen, kita panen. Mm-hmm. Tapi untuk jenisnya kayak gini, madu sarang kayak gini dia. Kita nggak tiriskan atau kita peras, jadi bentuk madu sarang. Oh, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, setelah menghasilkan seperti ini nih, ya. Strategi marketing ya, pemasaran biasa yang dilakukan sama Kang Ajis dan teman-teman dari Saung Netabuan itu seperti apa strategi marketingnya? Dan bagaimana cara melakukannya? Mungkin selama ini kita dari rekan-rekan aja dulu. Ada juga di sosmednya Sawangan Tabuana dan sosmednya kawan-kawan yang lain untuk pesan. Kita pernah kirim juga ke daerah Jawa ya. Oh. Daerah Jawa kita kirim juga, kita paket lah gitu, kita paket. Emang ada permintaan. Kalau Jabodetabek kita kirim, kita kirim. Tapi kalau kita bener panennya itu melimpah lah gitu. Kalau enggak ya sekitaran doang mungkin. Di sekitaran kita doang yang beli itu sementara ini. Oke, berarti untuk pengiriman proses itu apa menyeluruh ya, tinggal sebatas Jabodetabek ya? Jabodetabek lah. Oke, oke. Nah untuk pembelian itu dari sisi harga ya, kisaran itu bisa disebutkan nggak? Mungkin kalau di sini itu untuk rata-rata kita masih dijual di angka 1 kilo itu 300.000. Oke. Okay. Kalau setengah itu kita kasih 150, setengah kilo ya, per setengah kilo. Kalau 1 kilo 300.000. Oke. Okay. Kalau untuk cara membeli selain melalui apa? Media sosial ya. Yeah. Apakah bisa langsung teman-teman itu berkunjung ke sini membeli langsung atau gimana? Kebanyakan selama ini sih berkunjung ya. Dia sambil main, kadang foto-foto juga kalau bunga mataharinya lagi bagus-bagusnya gitu kan. Nah. Yang sebelah sana yang tadi itu dia ke sini beli sambil main, sambil foto-foto dia beli madunya itu. Oke. Itu cara langsung ya. Kalau cara online bisa disebutkan dong media sosial atau Instagramnya itu di mana sih? Mungkin kalau di Instagram ada Saung Natabuana. Saung Natabuana. Sama ya? Kalau di Facebook juga, di media sosial yang lain juga sama Saung Natabuana. Oke, okay, kalau untuk nomor telepon atau WhatsApp yang bisa dihubungi itu nomor berapa? Ada di Google Business. Oh, ada dicek juga aja di Google Business ada Saung Natabuana dengan nama yang sama ya. Oke. Okay. Kang, kalau ini kan yang seperti Kang Ajis sebutkan di sini bisa menjadi salah satu tempat edukasi ya. Iya. Yeah. Itu apakah ada ketentuan hari atau memang kalau lagi panen boleh nih berkunjung atau bebas seperti apa? Mungkin bebas saja ya.
karena kita dalam masih tahap penataan tata ruangnya di Saungat Labuana ini. Selama gitu kita masih bebas aja yang datang berkunjung segala macam. Kebanyakan mungkin ada dari pelajar juga, dari instansi pemerintahan ke sini. Sekedar dia melihat kemajuan atau dia bener pengen edukasi juga banyak ke sini. Oke. Nah, dari Kang Ajis sendiri nih, mungkin mewakili dari teman-teman ya, dari Saungat Labuana ini, harapan ke depan untuk Saungat Labuana ini tuh apa sih yang diinginkan ke depannya? Harapan ke depan sih, saya pengen bahwa generasi muda ini lebih paham lagi tentang madu. Ya syukur-syukur ada yang belajar, terus dia kembangin lagi di tempat lain, dan dia juga punya usaha di bidang lebah madu itu. Itu sih harapan saya. Oke, dari sisi edukasi berarti ya? Ya, edukasi. Oke. Kang Ajis, saya penasaran mau tanya nih, tadi di depan saya melihat ada, itu slogan atau apa ya? Ada madu, ada lebah, terus apa tadi? Amal, gitu. Itu slogan dari sini itu ya? Itu slogan dari komunitas kita, Satu Indonesia. Ya, ada komunitas kita namanya Ilmi. Jadi slogan itu, amal itu ada lebah, ada madu. Alam ada madu, ada lebah. Kayak gitulah. Okay. Ya, jadi itu cuma slogan-slogan kayak gitu. Jadi intinya sih balik lagi, ketika kita merawat alam, ntar di belakang itu pasti ada cash and flow-nya buat kita. Oke. Kang Ajis, saya mewakili pemirsa Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih nih sudah diajak keliling sekaligus menjadi tambahan pembelajaran edukasi ya. Iya, sama-sama. Terkait dunia perlebahan. Gimana terjun langsung melihat proses-prosesnya lebah-lebahnya. Yeah, yeah. Semoga di Saungat Labuana ini tetap menjadi tempat yang memberikan edukasi. Yeah. Atau ingin mengetahui dunia perlebahan lah ya, lebih lanjut ya ke sini wadahnya. Yeah. Nah, demikian pemirsa Kisi-Kisi, liputan saya bersama Kang Ajis bersama teman-teman di UMKM Saungat Labuana ya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.